paling mendasar dari penyelenggaraan Festival Sastra Asia Tenggara 2014 adalah persamaan dan kesamaan iklim kesusastraan di antara negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Latar belakang yang dimaksud adalah latar belakang sosial politik. Indonesia dan ASEAN, negara-negara di ASEAN mulai kehilangan minat baca, minat nulis, gitu. Perhatian kepada literatur mulai berkurang. Jadi itu yang memacu kami di Muara, Yayasan Muara, untuk menyelenggarakan event ini. Satu hal yang menarik tentang festival yang sering kali orang lupa adalah ada sejarahnya. Festival atau gala adalah perayaan rakyat. Sebetulnya rakyat menjadi poin dari pengadaan sebuah acara yang berkaitan dengan sesuatu yang hendak dirayakan. Dalam hal ini yang mau kita rayakan adalah sebuah sastra. Sastra yang membuat hidup jadi lebih hidup, lalu kemudian lebih berarti, lebih bermakna, dan lebih dihargai. Jadi konsep dari ASEAN Literary Festival adalah festival untuk semua orang. Jadi kami membayangkan agar misalnya orang beramai-ramai datang bersama keluarga dengan anaknya, dengan ibunya, bapaknya, ibu dan bapak ikut diskusi serius, anaknya ikut diskusi mendengarkan dongeng di sesi children literature dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kami sudah menyiapkan misalnya pembacaan dongeng oleh sastrawan, lalu kegiatan-kegiatan science club, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mewarnai atau dongeng, dan itu akan ada di hari Sabtu dan Minggu. Jadi ASEAN Literary Festival akan diselenggarakan 3 hari di Taman Ismail Marzuki 21, 22, 23.